warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indro, Ketua Apoli Boyolali. Harapan kami ke depan adalah Apoli itu menjadi organisasi milik masyarakat yang mandiri, profesional, dan menaati peraturan pemerintah yang berbasis pada tanam organik dan kearifan lokal. Kemudian, kami juga berharap Apoli dapat menciptakan lingkungan pertanian biologi itu yang subur dan ramah lingkungan, aman untuk manusia dan makhluk hidup yang ada. Untuk menciptakan itu semua, kami berusaha untuk meningkatkan produksi dan kemasan dengan menggunakan alat-alat yang modern seperti bedung, rice mill, dan alat-alat lainnya. Sehingga kami dapat membantu pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan, stok beras nasional dapat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami ingin membangun pertanian Indonesia. Terima kasih. Indonesia maju.